Ni dia akan rasa suam-suam ultrasound tu, eh? Assalamualaikum, koma. Cor sekarang dekat Kuala. Cor baru-baru ni kena sakit pinggang, koma. Bukan nak labu nipu. Bukan labu budak. Oh. Tapi dah jumpa doktor pun semua okey. Cuma perlukan rawatan macam orang kata apa, terapi macam tu lah. Rehat balik kan. Tapi dia jumpa doktor, tak adalah apa-apa yang melampau kan. Cuma rasa macam sengit-sengit lagi. Dia nak kena ada orang kata terapi. Ah, koma je yang tak tahu. Orang Sri Skandar datang, orang Parik datang, orang mana Gerik datang, orang Kuala boleh tak tahu. Jom ikut Cor. Harap-harap okey sikit lah kot. Ya? Assalamualaikum. Salam. Sini boleh kot kalau nak tanya ada sakit pinggang sikit. Ah, boleh-boleh. Masuk-masuk. Masuk. Kasut duduk. Tak mana? Ah, boleh. Kasut boleh letak kat dalam. Oh, okey. Okay. Ha. Hei tu cik, tapi Cor nak tanya dululah pasal yalah takut bajet-bajet takut gitu kan. Sakit pinggang, tapi dah pergi jumpa doktor semualah. Tak ada apa yang serius lah. Tapi risau dia ada lagi sengal-sengal tu. Pergi cek doktor tu ada buat X-ray tak? Ada, semua siap lah. Ha, semua siap, doktor tak ada cakap apa-apalah. Tak ada apa-apa yang masalah lah. Okey, selalunya kalau tak melibatkan tulang ni, dia hanya melibatkan masa sajalah. Cor kerja macam mana? Banyak duduk ke, tengok PC banyak ke? Banyak duduk. Oh, punca lah tu sakit pinggang tu. Selalunya kebiasaannya memang macam tu. Okey. Ha, disebabkan otot tu ketat. Tak adalah maksudnya sakit macam tulang. Oh, tak ada. Sebab yang ini kalau ikutkan, ini kita tunjuk contoh lah. Yang ini kalau tulang yang sihat lah. Okay. Tulang yang sihat. Kalau macam ini, disk tadi tu dia terkeluar sikit. Bila dia terkeluar tu, dihimpit lah saraf-saraf dekat tepi ni. Itulah yang puncanya kebas sampai ke kaki tu. Satu lagi sama ada dia punya gel dekat dalam ni dah menipis. Yang tulang atas dengan tulang bawah tu dia dah terhimpit. Dah rapat. Tu yang dia jadi bengkok keliling tu, itu pun boleh jadi punca sakit lah. Kalau macam Cor tadi cakap pergi klinik, X-ray apa semua tak ada kan. Tak melibatkan saraf, melibatkan masa sahaja. Bukanlah Cor tak ada duit langsung. Cuma takut lah sebab ada cah ke apa ke lah. Jangan risau. Kalau dekat sini, consultation dengan assessment kita bagi free je. Kalau dah mula rawatan, baru kita akan cas lah. Hai, nama saya GK Teo. Saya daripada Setiawan. 5 atau 6 tahun, saya berasa otot belakang saya sakit. Terutama leher belakang. Selepas saya pergi jumpa doktor, doktor panggil cakap saya itu spinal cord ada C2 ke C3 ada sikit kemik. So dia tersentuh saya punya itu nerve. So dia sebabnya berasa sakit, berasa tangan numbless, kaki berasa ada kapas yang tak seronok. So lepas saya sudah cuba banyak treatment pun tak berapa berkesan. Sampai saya jumpa ini rehab. Saya pertama cuba saya. Yang ni apa ni cik, kalau boleh Cor tahu? Okey, yang ini nama dia biotech machine. Okey. Ini salah satu treatment rawatan utama dekat sinilah. Yang kita akan gunakan dekat patient kita, terutamanya yang sakit belakang. Oh, sakit belakang. Maknanya macam Cor tadi lah, Cor biasa-biasa aje. Dah jumpa doktor pun tak adalah apa yang serius. Okey ke kalau pakai ni? Boleh. Boleh. Untuk mesin ni dia ada 3 komponen. Okey. Untuk yang komponen pertama kita panggil ultrasound. Ultrasound ni dia akan rasa panas-panas suam. Yang ini untuk lancarkan aliran darah. Okay. Kalau untuk komponen kedua pula, nama dia acupuncture. Tapi dia bukan pakai jarum lah. Dia pakai current elektrik. Okay. So yang ini main dia untuk saraf. Untuk saraf. Untuk komponen yang ketiga kita panggil cupping. Cupping ni pula dia akan sedut-sedut. Yang ini untuk lembutkan otot yang ketat. Iyalah, kadang-kadang kita kerah. Betul, yang kerah-kerah tu kan. Kita nak lembutkan dia, kita guna yang ini. Itulah fungsi utama mesin ni. Kalau macam tu kita boleh. Boleh. Buat air terat. Okey, baik. Kat mana barang yang sini? Sini. Okey. Boleh eh? Banyak ni je. Okey ke? Okay. Kalau macam kita tengok sekarang, compare dengan yang tadi kan. Sekarang ni muscle tu dah start lembut lah. Nak compare dengan yang tadi. Kalau macam sekarang kita buat dekat bahagian kaki kan. Kalau kita buat dekat bahagian belakang, selalunya dia akan ada kesan merah-merah sikit lah lepas buat treatment tu. Tapi yang itu biasa, yang itu normal. Tak ada masalah apa-apa lah. Kalau macam untuk belakang, selalunya kita akan expose, minta buka baju lah. Tapi kita akan bagi tawar ganti. Berstandar dekat katil ini, immediate saya berasa dia biar efektif, banyak berkesan. Perawatan daripada 3 tahun sampai hari ini, saya recover dekat 80%. Under
boleh cuba ini rehab. Okeylah Komar, sampai sini je Chow tunjuk pada Komar tadi. Komar tengok Chow buat rawatan, alhamdulillah ada kesannya. Ni antara kata-kata dia mah, lain-lain fungsi Komar, lain-lain rawatannya. Jadi Chow malah nak cerita lebih tentang KK Rehab ni. Komar kena datang sini cuba, dan selebihnya Komar dengar dia cakap. Chow, jadi kepada Komar yang mana memerlukan rawatan fisioterapis, boleh datang ke KK Rehab Center berhadapan dengan Mahkamah Syariah Kuala Kangsar. Dekat sini kami buka pukul 10 sampai pukul 7. Yang paling penting rawatan murah je, RM99 untuk 2 kali datang. Lepas tu kita ada juga buat rawatan ke rumah. Ni, nampak beg ni, nak ke rumah Komar lah. Bye-bye.